Okay. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Mantap nih, kalau main ke Astrido Toyota Tangerang, karena stoknya juga udah pasti aman. Aman banget. Promo-promonya terbaik ya? Pasti. Wih, mantap teman-teman. Ini showroom yang jualannya salah satu yang terbaik juga teman-teman. Pasti dong. Karena promo-promonya sangat menarik, bahkan banyak banget perusahaan yang ngambil buat mobil operasional dari sini ya? Dari sini semua. Okay, hampir rata-rata. Mantap, nanti kita akan coba cari tahu promonya dan sekarang. Ya. Kita ditemani oleh tim marketing yang pastinya sudah berpengalaman. Ketemu lagi bareng Bang Hizkia. Apa kabar Bang Hizkia? Alhamdulillah, luar baik. Luar biasa, sehat, Hizkia, sehat selalu. Semangat selalu. Semangat. Oke, gas terus ya. Gas. Siap teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu. Aktivitasnya juga lancar dan pastinya mudah-mudahan rezekinya juga lancar ya Kang ya. Amin. Oke, Bang Hizkia, buat teman-teman yang ingin main ke showroom, ini alamat lengkapnya ada di mana Bang? Alamat lengkapnya teman-teman tinggal searching aja sih ya, di Jalan Raya Dan Mogot, kilometer 22,5. Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Siap teman-teman, itu alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya tinggal searching aja di Google Map, nyampe langsung dah. Langsung sampai ke lokasi. Pasti. Pilih mobil, proses bawa pulang mobil. Ya, betul. Atau buat teman-teman yang gak bisa datang langsung ke showroom, nanti bisa telepon atau WA aja ya. Bisa dong. Oke teman-teman, nomor teleponnya berapa Bang Hizkia? Nah kalau untuk nomor teleponnya nih kita kasih nomor adminnya. Karena kalau misalkan sebenarnya kita ada dua sih Om, gitu. Jadi ada nomor pribadi sama nomor admin kita. Jadi suatu waktu kalau misalkan saya sibuk, teman-teman bisa hubungin langsung ke nomor admin kita biar langsung 27 jam itu langsung standby. Aman, berapa gitu nomor teleponnya nah, Bang? Ini nomor teleponnya bisa hubungin ke 0896 980 7-nya 4 kali 1. Satu teman-teman. Ya. Nah, biar gampang nomor telepon kita simpan di atas video dan di deskripsi ya. Ya, nanti ntar dicantumin di atas. Betul sekali teman-teman. Jadi langsung tanya-tanya aja. Ya, betul. Mau jam berapapun, insya Allah nanti bisa dibantu ya Kang. Bisa ya banget. Oke teman-teman. Nah, sekarang udah akhir tahun nih. Ya. Kira-kira ada promo apa aja nih Bang Hizkia? Banyak banget pokoknya. Banyak banget. Khususnya buat subscriber Om Andre, gitu. Kita kasih apa special rate bunga buat teman-teman nih. Mantap, di rumah. Teman-teman dikasih spesial bunga spesial ya. Oke, teman-teman. Nanti kita kan ada kaos nih. Banyak penonton pasti yang pengen dapat kaos kita nih. Pasti. Kasih gratis dong. Kasih dong. Kasih gratis ya. Aja. Yang SPK beli di sini dapat kaos gratis ya. Pasti. Oke, dapat kaos langsung dari Om Andre juga, teman-teman. Nah, kita akan bahas dari Agia dulu boleh, boleh Bang? Boleh, gaskuy. Jualan Agia gimana nih, Bang? Wow, rame. Aman ya? Aman banget, ramai banget. Aman ya? Aman banget. Oke, teman-teman. Dan kenapa ramai? Karena harganya terjangkau ya? Terjangkau, terus juga tampilannya juga terbaru punya. Aduh. Lebih ganteng lah, gitu ya kan? Oke. Promonya juga banyak sih. Promonya tentunya juga banyak, teman-teman. Nah, khususnya untuk Agia yang di tipe G itu ramai banget ya? Ramai banget. Nah, dari segi harga, untuk Agia yang tipe G, Bang Hizkia, harganya mulai dari berapa? Kalau untuk yang tipe G itu, kita masih sama. Di bulan lalu belum ada kenaikan harga ya. Oke. Jadi ini masih di angka 170 jutaan aja. 170 jutaan itu belum ya? Belum dipotong promonya. Belum dipotong promo teman-teman, itu dapat Agia tipe G ya? Ya betul. Tapi tenang, datang ke sini atau ketemu langsung sama Bang Hizkia, harga bisa turun, bisa makin turun. Murah lagi ya Bang cash ya? Cash kredit kita bisa. Oke, ada promonya. Kasih hitungan terbaik ya. Pasti dong. Siap teman-teman. Nah itu kalau teman-teman ingin pembeliannya secara cash teman-teman, tapi banyak nih dari teman-teman kita yang ingin pembelian secara kredit juga ya. Oke teman-teman. Bisa. Kalau untuk secara kredit, ini gimana Bang? Kita ada, kebetulan kita ada ini, program paket karyawan, usaha, bunga 0%, angsuran minim, DP rendah juga kita ada, semua ada. Gitu. Nah kalau untuk program paket karyawan, kita mulai dari 10%. Nah 10%-nya itu kita buka angka di angka DP-nya ya. DP-nya di angka 4 juta aja buat teman-teman. DP bayarnya hanya di angka 4 juta aja teman-teman. Bisa punya Toyota Agia bisa ya. Bisa punya mobil Toyota Agia terbaru. Tapi nih Bang, di bulan November ini abisin Bang. Bisa nggak DP-nya 2 juta dapat kaos Om Andre 2 nih? Dua juta. Oke lah, siap. Gas ya. Gas kuy pokoknya. Kasih kaos ya. Siap. Oke, 2 juta proses ya. Tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku ya teman-teman ya. Jadi selain data-data, kita cuma cover area Jabodetabek aja. Di luar Jabodetabek itu kita belum bisa paket DP-DP 10%. Oke teman-teman, tapi tenang, untuk yang di luar Jabodetabek bisa diproses juga. Bisa. Hanya saja DP-nya disesuaikan. Betul. Kemarin aja Bang Hizkia ke mana aja? Tasikmalaya.
Terakhir bulan kemarin Tasikmalaya. Di bulan Oktober kemarin kirim unit ke Tasikmalaya. Ya. Unit apa, Bang? Unit Agya juga. Unit Agya juga, teman-teman. Jadi bisa, cuman nanti bisa. DP-nya disesuaikan sesuai dengan ketentuan dari leasingnya ya. Betul. Oke, teman-teman. Dan di luar Jabodetabek kita cuma hanya bisa cover daerah Tasikmalaya, Bandung, Karawang, Cikarang, Sumedang itu masih kita bisa cover. Jadi kayak Jawa Timur, Jawa Tengah itu mohon maaf banget ini kita belum bisa cover. Oke, teman-teman. Ya. Nanti itu untuk daerah-daerah lainnya ya, masih belum nih. Belum tapi bisa. Tapi untuk pembelian cash bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Oke, teman-teman. Nah, Bang Hizkia, kemarin yang orang Tasik itu ngambil angsuran yang berapa buat Toyota Agya? Murah. Angsurannya. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 1,9, Om. Oh, berarti DP-nya lumayan ya. DP-nya murah. Ya, oh, DP-nya dia agak gede dikit. Dia di angka 80 jutaan itu teman-teman. Termasuk rate bagus lah kalau misalkan teman-teman hitung pakai kalkulator itu udah hampir mendekati harga OTR sih, Om. Dapat Matic ya? Udah dapat Matic. Dapat Matic ya? Agya G-Matic ya. Oke. 80 jutaan. Angsurannya yang jadi murah teman-teman hanya 1.900.000. Tapi kalau teman-teman dengan DP minim di angka tadi di 2 juta atau di angka 10 juta, mungkin masih di 3 jutaan angsurannya ya. Iya, masih di 3 juta. Oke, teman-teman. Tapi masih oke lah. Masih oke. Buat gaji-gaji karyawan UMR, suami istri ingin punya mobil, bisa bawa pulang Agya. Bisa. Karena mobilnya juga irit BBM, perawatannya juga gampang. Lebih murah juga, spare part-nya juga mudah dicari, ya kan? Ya, teman-teman mungkin tahulah ya kalau Toyota itu pasti banyak banget gitu ya kan, peminatnya juga, spare partnya juga lebih mudah, udah pasti itu. Okay. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Siap, untuk durabilitas Toyota nggak usah diraguin pasti, lagi. Diraguin lagi. Itu teman-teman udah teruji banget ya. Udah pasti. Oke, teman-teman. Nah, kalau ingin proses, Bang, ya. Booking fee-nya berapa dulu nih kira-kira? Booking fee-nya di kita nggak usah mahal-mahal, Om. 1 juta aja udah bisa proses. 1 juta aja boleh proses ya? Bisa dong. Oke, berapa hari nih kira-kira nih kalau proses, kalau nggak ada masalah mengenai data sih, kita 1 hari udah. Oh, 1 hari udah bisa PO, langsung ya? PO ya? Bisa langsung PO. Oke, teman-teman. Nanti kalau ada yang data-datanya kurang, tinggal diceritain aja. Biar nanti Bang Hizkia cari solusi ya. Siap. Termasuk... Pokoknya japri aja, kita bareng-bareng cari solusinya. Oke, mau test drive juga boleh ya? Boleh dong. Oke, barang test drive-nya juga ada ya? Ada dong. Siap, teman-teman. Teman-teman, Bang izin lihat untuk boleh. Toyota Agya boleh? Kalau tadi Toyota Agya itu 2 baris. Kalau ini 3 barisnya. Barisnya. Nah, ini salah satu backbone-nya juga. Jadi selain rush ya. Oke. Okay. Ini salah satu backbone-nya Toyota. Betul. Jadi ramai banget. Kebetulan juga bulan kemarin perusahaan juga pada ngambil di sini unit Calya. Unit Calya. Gitu. Ya. Makanya nih jujur aja nih, Calya tinggal satu biji, ini juga punya bos kita nih. Iya. Banyak karyawan sini. Tapi tenang teman-teman, iya. Kan ada tempat penyimpanan lain lagi. Ada dong. Gitu. Nanti kalau teman-teman perlu pemesanan 5-10 unit, Bang Hizkia tinggal tarik aja ya. Betul, tinggal tarik aja. Oke, teman-teman. Karena kemarin kan habis pengiriman juga. Betul, bahkan lagi PT-nya juga ada yang ngambil di sini ya? Betul, banyak-banyak banget. Banyak ya? Banyak. Kalau ada penonton kita nih mau pengadaan unit buat perusahaan, itu bisa cover juga? Bisa dong. Bisa bantu juga bisa ya? Dong. Oke, dapat tambahan promo lagi dong? Pasti, pasti. Okay. Kalau untuk tambahannya ya seperti biasa ya. Jangan seperti biasa lah, yang luar biasa lah. Yang luar biasa harus yang terbaik lah itu. Harus yang terbaik dong. Gimana nih, nanti ada diskon tambahan lagi pasti ya? Pasti ada, selain diskon tambahan, kita juga ada aksesoris tambahan juga. Okay. Nah, aksesoris tambahannya itu kita ada... body cover, terus ada sarung jok, talang air, pokoknya banyak banget. Selain itu juga kita ada anti karat juga di sini. Oke, itu dapat free juga ya? Kita dapetin free lah. Siap teman-teman, jadi banyak banget benefit-benefitnya banyak, ya. Oke teman-teman, nah balik lagi ke Toyota Calya. Kalau tadi kan di Agya itu harga 170 jutaan ya. Untuk harga OTR belum dipotong promo. Belum dipotong promo. Untuk Toyota Calya sendiri harganya mulai dari berapa Bang Hizkia? Kalau Calya 11-12 sama Agya. Oke. Bedanya kan kalau Agya itu kan 2 baris, kalau ini 3 baris. Oke. Nah, dia harganya mulai dari 160 jutaan aja. 160 kalau Calya. Jutaan, oke. Itu untuk tipe terendahnya, itu belum dipotong diskon. Oke, tenang aja pokoknya teman-teman. Belum dipotong diskon, harganya bisa jauh turun lagi ya. Oh, pasti. Sampai harga dasar ya. Iya dong, oke, pokoknya teman-teman. Kita gak mau kalah. Ya itu, kalau ada punya hitungan di tempat lain, ya, boleh coba komparasi aja ya. Boleh banget. Betul teman-teman, boleh banget. Perkara jadi atau nggak jadi urusan belakangan. Iya, betul. Nanti tinggal telepon aja ya. Tinggal telepon aja, nomornya udah disediain di atas. Nah, betul sekali teman-teman, tinggal telepon aja teman-teman.
Nah, Bang Hizkia, untuk kredit nih, kira-kira DP-nya berapa untuk kalian? DP-nya kita mulai dari 10% juga sama. Berapa? DP 10%-nya itu kita main di angka 4 juta. 4 juta? 4 juta. Ih, itu tadi kita buka. Kita buka 4 juta. Ini masih bisa nego. Jangan khawatir. Pokoknya khusus penonton atau subscriber Om Andre, kita biar, kasih. Biar makin rame jualannya. Udah samain 2 juta otomatis rame lah. Oke. Gas 2 juta. Ya. Gas. Bismillah, kuy. Teman-teman. 2 juta teman-teman bisa bawa pulang kereta kalian ya. Siap. Promo kita samain semua. Banget teman-teman. Promonya disamain, bayarnya cuma 2 juta. 2 juta, dapet booking fee 1 juta. Oke, teman-teman, booking fee 1 juta aja langsung dikerjain langsung ya. Langsung kerjain. Dapat mobil irit, mobil sejuta umat yang gampang dirawat. Betul. Pastinya teman-teman. Pasti. Oke. Nah, kalau mau trade-in gimana nih Bang Hizkia? Kalau trade-in bisa kita bantu. Oke. Jadi proses trade-in itu sebenarnya kita harus lihat dulu, cek unitnya dulu, unit mobil teman-teman. Oke. Okay. Kalau udah ketemu angkanya, nanti baru kita bayarkan dulu. Oke. Okay. Mobilnya ya. Iya. Nah, abis itu kita proses mobil barunya. Oke, okay, gitu. Teman-teman. Jadi bisa juga ya. Bisa dong. Bisa juga, pokoknya nanti tinggal koordinasi aja. Bisa. Semuanya nanti terkoordinasi aja. Oke, mantep loh. Mantep banget. Agia, Kalia, DP-nya sama-sama di 2 juta. Iya loh, murah banget. Tapi kalau teman-teman ingin mobil yang lebih mewah lagi, coba deh kita geser kita ke sebelah Veloz. Sini nih. Ada Veloz. Iya. Ini mau dikirim nih. Ada nah, yang putih, ada yang warna silver nih. Ini baru mau kita kirim nih. Oke. Okay. Udah rapi mobilnya, pokoknya cakep banget. Ini baru kita mau kirim. Kebetulan Veloz, saya. Rame nggak jualan Veloz? Banyak banget. Banyak ya Veloz? Tapi kalau dibandingin sama Kalia. Kalia sama Avanza sih, memang Avanza sih ya, iya, Avanza lebih banyak. Itu. Dan iya. Kalia juga kan harganya terjangkau. Betul. Karena kan Avanza juga sebenarnya untuk dasar body pun mirip kan, itu bedanya cuma fitur. Betul. Kalau teman-teman ingin yang fiturnya sekalian paling lengkap, ya ambilnya si Veloz. Ambilnya Veloz. Sebenarnya untuk ambil Avanza juga udah cukup ya. Iya betul. Karena dari segi harga Avanza mulai dari berapa Bang Hizkia? Kalau untuk Avanza itu harganya mulai dari 230-an. 230-an. 230 juta sampai di 260-an lah. Sampai di angka 262 juta ya, iya. Itu teman-teman bisa dapat Toyota Avanza. Avanza itu teman-teman. Nah, untuk Avanza sendiri ini Bang Hizkia, kira-kira dia dapat free service atau spare part enggak sih? Udah pasti, selain free service kita juga dapat oli juga di sini. Oli nah, gratis. Selain dapat oli, teman-teman kita kasih bensin juga. Pokoknya full tank. Okay. Teman-teman tinggal jalan aja, ngacir. Ya kan? Tinggal dipakai luar kota aja. Sama voucher belanja kita kasih. Gas teman-teman, iya. Semuanya dikasih iya. Buat konsumen ya. Tinggal gas kuy. Tinggal gas kuy, dipakai liburan aja ya Bang Hizkia ya. Jadi udah gak perlu ngeluarin biaya apapun selama 3 tahun. Siap teman-teman, gak ada tambahan biaya lagi. Nah, untuk kreditnya, untuk Avanza sendiri DP bisa mulai dari berapa? Kalau DP kita bisa di 10%, okay. Itu di angka 6 jutaan. 6 juta rupiah 6 jutaan itu ya. Masih bisa nego teman-teman. Oke. Okay. Jangan khawatir. Siap. Nah, tinggal dari Om Andre aja mau nego berapa nih buat temen-temen nih. Kalau kita mah pengen yang murah Bang. Kalau bisa nih? Sama 2 juta kayak Agia Kalia mah ya boleh. 2 juta gitu. Avanza kita nih. Tambahin gope lah jadi 2,5. Enggak, pengen disamain 2 juta. 2 gasnya. Juta tapi ada syaratnya teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, syaratnya itu kita B-checking itu harus clear. Oke. Okay. Terus bukti kepemilikan rumahnya juga harus pribadi. Oke. Okay. Nah, terus selain itu status pekerjaannya juga harus jelas. Oke, okay, jadi gitu. 2 juta proses ya. Betul, 2 juta ya gas, teman-teman ya. Usaha juga bisa ya teman ya. Oke. Okay. Usaha, jadi bukan hanya karyawan aja. Siap. Usaha juga kita kasih. Profesi apapun boleh ya. Ya yang betul. Penting data-data basic yang tadi disebutin betul. Itu semuanya sesuai persyaratan ya. Ya betul. Siap teman-teman dapatnya Avanza e-manual ya. E-manual. Oke okay, teman-teman. Tapi kalau konsumen 2 juta tuh murah banget. Iya. Kayak DP motor. Kalau mau ngambil Avanza yang tipe G atau bahkan tipe Veloz, nanti bisa coba koordinasi bisa aja dong. Ya. Bisa dong. Bisa. Siap teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan budget aja teman-teman. Betul. Asiklah dapat mobil 3 baris irit. Iri, dipakainya nyaman, lengkap. Betul. Promonya banyak iya. Dan yang paling penting bayarnya cuma di 2 juta. 2 jutaan aja. Sebenarnya sini Bang. Ini ada ras Bang. Boleh, siap. Ini nih. Kalau yang nyari penggerak belakang boleh nih. Wah, ini. Toyota mobil ras. Paling laku. Mobil paling laku teman-teman. Toyota ras. Toyota biar ras. Tampilan lama tapi laku. Iya, karena mobil yang
udah cukup teman-teman. Betul. Dan dia durable, gampang dirawat. Iya, harga jualnya juga dia stabil. Bahkan beberapa showroom ada yang stoknya kehabisan. Betul. Saking banyaknya permintaan. Banget, ini, banget, pasti. Tapi yang ini ready? Ready banget. Ada DG atau DGR yang banyak? Kalau untuk yang paling lakunya sih di tipe G, Om. Di tipe G ya? Tipe G. Oke, yang terjangkaunya ya? Paling lakunya. Siap, teman-teman. Harga 200-an? 200, ya 280-an lah. 280 sampai di 300 tipe tertingginya ya. Tipe yang GR-nya tipe ya? Tipe GR Sport ya. Tapi kalau yang paling terjangkaunya nggak nyampe 300 juta ya? Iya, nggak nyampe 300. Masih kepala 200 jutaan, teman-teman. Dan itu pun teman-teman masih bisa secara kredit juga ya? Bisa dong. Kalau kredit gimana hitungannya nih? Sama. Kalau kredit ini kita main dari 10% juga, okay. DP-nya juga lebih murah ya. Kita samain aja kali ya, Om ya. Jadi nggak usah nego-nego lagi ya. Boleh, boleh. Berapa? Kita kasih 2 juta deh. Waduh. DP-nya. Udah abis, pusing dah. Mau ditawar berapa lagi? Pokoknya kita abisin buat khusus penonton subscriber Om Andre. Nih teman-teman, sekarang bulan November. Kalau Desember itu takut stoknya kehabisan. Betul. Kalau Januari, siapa tahu nanti ada kenaikan harga OTR. Pajaknya juga berubah. Pasti. Makanya November ini saat yang tepat buat beli mobil ya. Benar sekali. Serba 2 juta jadi. Serba 2 juta tinggal pilih teman-teman. Betul. Mau mobil apa bawa pulang ya. Betul. Oke teman-teman, ini bisa bunga 0% nggak? Bisa dong. Bisa ya. Jangan terlewatkan kalau bunga 0%. Oke. Tenang aja. Pokoknya ada. Di sini banyak banget programnya. Jangan khawatir. Siap teman-teman. Mau di DP 0, mau di bunga 0%. Nanti tinggal koordinasi aja ya. Betul. Bisa. Siap teman-teman. Nanti tinggal telepon atau WA. Tapi yang paling penting test drive aja. Test drive dulu. Ini Yaris Cross barang banyak bang? Banyak banget sih Om. Banyak ya? Banyak. Kalau untuk Yaris Cross banyak. Ya. Zenik juga kita ada banyak. Zenik juga ada ya. Jangankan Zenik Om, Alphard aja kita ready. Alphard juga ada ya. Iya dong. Oke teman-teman. Jadi semuanya ada ya. Ada dong. Mau Zenik, mau Alphard, mau Corolla, mau Camry, semuanya ada. Karena kita di sini gudangnya nggak cuma di sini ya. Kita Betul. Ada gudang belakang juga itu luas sekali. Betul. Tapi kalau misalkan kita ke sono kan jauh nih ya okay. kan. Dan memakan waktu juga. Tapi gitu. Kalau teman-teman penasaran telepon aja. Langsung japri aja. Nanti diantarin Hizkia iya. ya. Oke teman-teman. Bang Hizkia, thank you banget. Oke, siap. Sehatan, sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan lancar selalu jualannya. Amin, amin. Penonton juga rezekinya lancar. Biar amin. Bisa beli mobil baru Toyota dengan harga terbaik di sini ya. Pastinya. Oke teman-teman, siap. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Bye.